Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Yasdar TV. Semoga sahabat Yasdar, rekan pionir, calon sultan dimanapun berada, senantiasa dalam keadaan sihat dan afiat, diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dan tentunya mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Amin ya robbal alamin. Tayangan kali ini admin harapkan bisa menambah edukasi bagi pionir pemula yang belum lama ini ikut berpartisipasi dengan Project P-Network. Pelan-pelan mari kita memahami apa dan bagaimana P-Network untuk masa depan kita. Akan tetapi, seperti biasa sebelum admin lanjutkan, jangan lupa like, komen, subscribe dan share tayangan ini jika dirasa ada manfaatnya untuk orang banyak. Bagi sahabat yang baru singgah di channel ini, jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi info terbaru lainnya terkait perkembangan Project P-Network menuju jaringan terbuka. Berharga kini elit global punya rencana P-Network jadi mata uang dunia, rahasia besar yang jarang terbuka. Banyak orang tak paham apa yang terjadi, cara yang sama kini terulang lagi. Kepercayaan di blockchain jadi aset, P-Network jadi berlian yang memikat. P-Network berlian baru kita, bukan lagi. Selamat datang kembali di channel kami. Semuanya, hari ini kami memiliki beberapa berita menarik untuk semua penggemar Pi Network di luar sana. Pi Network membuat gelombang di ekonomi dunia nyata. Dan kami memiliki pembaruan inovatif untuk Anda. Bagi mereka yang baru di saluran kami, atau tidak terbiasa dengan Pi Network, izinkan saya memberi Anda gambaran singkat. Jaringan Pi adalah cryptocurrency revolusioner yang bertujuan untuk membuat mata uang digital dapat diakses oleh semua orang. Tidak seperti cryptocurrency tradisional yang membutuhkan pengaturan penambangan yang kompleks, jaringan Pi memungkinkan pengguna untuk menambang koin Pi langsung dari smartphone mereka. Ini membuatnya sangat ramah pengguna dan dapat diakses oleh orang-orang dari semua lapisan masyarakat. Sekarang mari selami bagian yang menarik. Jaringan PIPI baru-baru ini telah diintegrasikan ke dalam beberapa aplikasi dunia nyata di Spanyol. Ini berarti Anda sekarang dapat menggunakan Pi Anda koin untuk melakukan pembelian di toko tertentu, membayar layanan, dan bahkan berpartisipasi dalam acara lokal. Ini adalah tonggak penting bagi komunitas Pi Network karena menunjukkan pertumbuhan penerimaan dan utilitas koin Pi dalam transaksi sehari-hari. Bayangkan berjalan ke pasar yang ramai di Spanyol dan mampu membeli produk segar, barang artisanal atau bahkan secangkir kopi menggunakan koin Pi Anda. Ini bukan lagi mimpi yang jauh, tapi kenyataan yang terbentang tepat di depan mata kita. Integrasi jaringan Pi ke dalam ekonomi dunia nyata adalah bukti potensinya untuk merevolusi cara kita berpikir tentang dan gunakan mata uang digital. Pantau terus saat kami membawakan Anda lebih banyak pembaruan dan cakupan mendalam tentang bagaimana jaringan Pi mengubah lanskap mata uang digital. Jangan lupa like, berlangganan, dan tekan bell notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan pembaruan. Dan mari kita terus menjelajahi dunia jaringan Pi yang menarik bersama. Terima kasih. Demikian sahabat Yasdar tayangan kali ini, lebih kurang admin mohon maaf, tidak lupa admin sampaikan ucapan terima kasih setinggi-tingginya atas dukungan sahabat terhadap channel ini. Bagi yang tidak suka tayangan ini tidak perlu menyimaknya karena sayang waktu Anda terbuang percuma. Bagi semua rekan pionir penambang setia P-Network, tetap semangat, tetap optimis, selalu bersyukur, tetap mengambil semua peluang dan potensi baik untuk menjemput impian masa depan yang lebih baik. Salam petir, jadar, jadar, jadar. Walahu fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.